Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Haidir menutup kegiatan pelatihan seni tari Nusantara yang diselenggarakan oleh Sudin Kebudayaan di Pusat Pelatihan Seni Budaya atau PPSB Gedung Muhammad Masyabi, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang. Kedepannya kita harus mengikuti secara dinamika perkembangan zaman, ya. Tarian-tarian ini kan harus kita lestarikan. Namun untuk pertunjukan-pertunjukan event ini tidak selalu pada di dunia terbuka, namun juga kita melalui dunia digital, bisa melalui YouTube dan sebagainya. Haidir mengatakan, dengan adanya pelatihan seni tari ini dapat mempertahankan serta melestarikan budaya. Harapan kami dari Sudin Kebudayaan, pelatihan semacam ini kami menginginkan dan kami berharap lebih banyak diikuti oleh generasi muda. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.